Ya, kita kan pertama harus setia dengan perkara kecil, Oh, setuju. membuktikan dan apa mengaplikasikan talenta, kesempatan yang Tuhan beri untuk berguna bagi banyak orang gitu. Jadi saya aktif di berbagai organisasi, jadi pemimpin sejak tahun 2001. Dulu saya memimpin KSU Talenta sejak 2001, kemudian 2004 wakil pimpinan cabang di Artagraha. Setelah itu 2006 itu membuat bank ini. Jadi orang pertama, orang NTT yang bikin bank saya. Jadi kalau tanya kerja di TLM, tidak, saya bikin bank. Kupodcastkan ceritamu. Direktur Utama BPR TLM, sudah begitu Ketua UMKM naik kelas, bahkan juga sebagai Ketua Harian Kagama NTT. Dan ini masih banyak lagi kawan yang sudah menjabat sebagai ketua di beberapa organisasi lainnya, luar biasa. Saat ini sudah bersama dengan saya, ada Om Robert P. Vanggidai. Halo Om Robert. Selamat sore. Selamat sore Om Robert. Apa kabar? Baik, puji Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Jadi ini menarik karena kita bicara pada sore hari ini terkait dengan peran dari BPR TLM yang selama ini mendukung dan mensupport UMKM ya, yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, secara luas. Di lebih banyak kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Oh, kota dan Kabupaten Kupang, iya. Yaitu UMKM naik kelas ini ya. UMKM naik kelas kan baru. Oh, baru. Tahun lalu sebelum ada organisasi ini pun kita memang tadinya dari 2008 sampai 2015 itu fokus kredit sektor produktif. Ya, kredit sektor produktif itu ya untuk UMKM. Itu sudah start dari tahun berapa, Bapak? Dari tahun 2008. 2008. 2008. Luar biasa. Sudah berapa banyak UMKM yang sukses di bawah binaan BPR TLM? Kalau yang aktif sekarang 143. 143 itu banyak. Ya. Sebenarnya lebih, cuma ketika ada program pemerintah, kredit usaha rakyat banyak di take over. Kenapa? Karena bunganya kan lebih kecil, bunga subsidi. Oh, karena bunga subsidi, nah, ya, makanya lebih kecil. Lebih kecil. Tapi kalau bicara soal bunga sendiri dari BPR TLM, untuk pemberian bunganya bagaimana juga? Bunga kita tergantung tujuan kredit. Oh, begitu. Jadi kredit itu dibedakan tiga menurut tujuan. Kredit konsumtif, modal kerja, dan investasi. Contoh, kita beli mobil untuk pakai sendiri, itu kredit konsumtif. Iya, benar. Beli mobil untuk jual kembali, modal kerja. Beli mobil untuk disewakan, rental, investasi. Benar, benar, benar. Sangat mudah dipahami ya. Tergantung tujuan. Tergantung tujuannya. Iya. Nah, kalau untuk UMKM ini lebih ke? UMKM memang banyak kuliner, tapi ada juga yang non-kuliner. Yang apa, handicraft atau makanan snack, ada juga biayai produsen luat. Oh, sambal luat ya, sambal khas, ciri khas dari NTT, ya, NTT luat. Tapi bagaimana? Ada rumah makan. Ada juga rumah makan? Banyak, ya rumah makan. Oh, wow, luar biasa. 120? 143 yang aktif. Oh, 143 yang aktif. Nasabah kita sudah hampir 16 ribu. Wow, nasabah BPR TLM ya. Itu nasabah dari seluruh? Di Kota Kupang, Kota Kupang terbesar, dan terbesar. Kabupaten Kupang. Ya. Oke. Okay. Baik, nah kalau kita bicara tentang bagaimana support dari BPR TLM kepada UMKM sejak 2008 sampai dengan saat ini, bahkan sekarang sudah masuk satu tahun kemarin ya, UMKM naik kelas ya, Om Robert ya. Iya. Prosedur untuk mensupportnya itu seperti apa, Om Robert? Iya, jadi kita memberikan kredit itu kan melaksanakan fungsi bank, hanya aspek keuangan. Sebenarnya aspek keuangan itu aspek terakhir dari satu bisnis. Yang terutama itu sebenarnya kapasitas SDM. Yang kedua, tata kelolanya. Bagaimana dengan mengelola bisnis. Yang ketiga, pemasarannya. Terakhir, keuangan. Gitu. Dan kita berusaha, saya moto dalam bergaul misalnya atau dalam bekerja di TLM, yang pertama seluruh staff harus berpihak kepada kebenaran. Yang kedua, mereka kerja di TLM untuk hidup lebih baik. Dan ketika berelasi dengan nasabah, juga nasabah untuk hidup lebih baik. Jadi ketika nasabah bermasalah, kita tidak perlu datang marah-marah.
justru harus diskusi, memecahkan persoalannya. Itu yang diterapkan, diterapkan. Jadi bukan hanya mengejar uang. Jadi nasabah kita marah-marah, pokoknya harus bayar hari ini sudah jadi target di kantor, kalau tidak gaji saya dipotong. Nasabah pergi utang dengan bunga 10%, kita dapat uangnya tapi gagal. Betulnya, susahnya di karena nasabah terjebak, namanya jebakan utang, dia jatuh makin dalam lagi. Itu tidak sesuai dengan visi misi kita. Iya ya, itu yang agak, jadi itu yang memang selama ini diterapkan oleh BPR TLM ya, dan menjadi visi misi untuk bisa bukan hanya mensejahterakan karyawan tapi juga nasabah ya. Wah, baru kali ini saya mendengarkan itu, karena kan kebanyakan yang utama kita omset keuntungan dulu nih daripada pikir nasabah begitu kan, tapi ini pemikiran yang berbeda dan sangat bagus sekali. Nah, kalau tadi kan dibilang bahwa uang itu hal terakhir, tapi bagaimana SDM itu ya yang diutamakan Nah, hubungan dengan UMKM sendiri, apakah memang itu juga yang diprioritaskan, yang dilihat begitu ketika BPR mensupport begitu, kamu harus gini-gini dulu, bagaimana tuh? Ya, ketika kita wawancara, survei, wawancara mau kredit, sebenarnya bisnis itu harus ditanyakan pasar dulu. Oh, duluan siapa yang ditanya? Siapa pembelinya, ya. Pembelinya siapa? Sebaiknya punya pelanggan. Pelanggan itu berarti orang yang puas minimal terhadap 3 aspek, yaitu kualitas produk, harga, dan pelayanan. Dan dia melakukan pembelian berulang. Kalau ada pelanggan, berarti kita sudah bisa memperkirakan cash flow kita setiap bulan berapa gitu. Nanti baru pembeli lepas, kan begitu. Jadi harusnya setiap bisnis harus punya pelanggan, dan bisnis-bisnis besar, pelanggan itu dibuat dalam bentuk komunitas. Bahkan bukan komunitas menurut perusahaan, menurut produknya. Ada komunitas HRV lah itu. Itu kan pelanggan. Orang-orang loyal, jadi dia tahu bahwa sasaran ketika dia ada penelitian pengembangan produk baru, pasarnya jelas tuh. Betul. Pasar tetap gitu. Hidup ini kan harus ada pendapatan tetap, ada juga yang variabel kan. Karena kita juga ada beban tetap. Beban tetap ya harus diatasi dengan pendapatan tetap. Nah, berarti UMKM yang mau mengajukan kredit begitu ya ke BPR ini harus yang minimal sudah berjalan berapa lama, kan pasti ada aturan karena dia harus punya pelanggan kan. Kalau yang baru boleh tidak Om? Boleh, tapi kita kan tentu portofolio atau pembagiannya, misalnya kredit kita tahun ini target 1 miliar. Yang startup itu hanya 2-3 orang gitu, karena resikonya tinggi gitu. Jadi ada perbandingannya juga ya, boleh lah. Tapi kalau kita layani perintis semua kan berbahaya. Iya. Resikonya sangat tinggi. Makanya kebanyakan bank ya pasti mau setelah 2 tahun. Karena setelah 2 tahun sudah jelas nih pelanggannya siapa, resiko-resiko yang terjadi dia sudah bisa atasi, bagaimana dia mengatasi masalah SDM, memperbaiki tata kelola, gitu. Om Robert, ini kan BPR TLM udah dari 2008 toh, berurusan dengan UMKM nih. Ada kosong deh perbedaan UMKM zaman 2008 dan zaman sekarang, atau mungkin menurut Om Robert kayaknya sama sah, soal ada perbedaan begitu. Selama ini mengajukan kredit nih. Iya, jadi kebanyakan kita ketika mengajukan kredit ditanya kesulitannya apa, pasti bilangnya modal. Semua modal uang. Betul. Padahal bukan itu. Oh iya? Iya. Modal utama itu kan kepercayaan. Kepercayaan kan bukan uang. Iya, benar. Uang hanya bagian dari. Ketika kita berusaha belum punya uang langsung pikir uang pasti stop gitu. Harus punya ide duluan. Ide ini mewujudkan ide itu seperti apa? Terakhir baru kita cari uangnya. Tapi kalau kita pikir uang duluan, kalau kita tidak punya uang, sudah pasti stop berpikir kan. Jadi saya selalu beranjak dari ide duluan, idenya apa, nanti baru pikir uang terakhir. Wah, luar biasa ya. Karena kalau langsung pikir uang memang tidak punya. Betul, karena akan bisa maju juga, pikir uang selalu, sudah toh, mau apa. Mau apa. Oh, begitu ya. Ini pemikiran-pemikiran baru sebenarnya yang bagus ya bagi UMKM. Menarik sekali apa yang disampaikan sama Om Robert, bahwa yang pertama adalah ide dulu, jangan pikir uangnya dulu. Ini juga diterapkan kepada, artinya disampaikan. Praktek langsung. Buktinya ketika, terus terang bahwa kemarin saya sampaikan juga ke OJK ketika exit meeting, bahwa bekerja di Bank Perkreditan Rakyat itu bukan pilihan utama. Pilihan utama itu di NTT jadi PNS,
Satu. Karena kalau nikah nanti ada yang sambutan kan gitu. Tapi kalau piara ayam 5.000 ekor siapa yang sambutan? Padahal uangnya lebih banyak piara ayam. 3 minggu panen, 3 minggu panen. Iya, benar-benar. Oh. Jadi kita suka hidup dengan awang-awang, dengan gengsi. Yeah. Padahal sebenarnya kita mau cari kantor yang bagus atau kantong yang bagus gitu. Kalau bisa dua-dua gitu. Tapi kalau suruh memilih, saya pilih kantong. Oh gitu ya. Karena ketika ke hypermart mau bayar uang sekolah anak, dia tidak tanya kerja di kantor apa. Betul. Tapi bayar berapa. Betul. Aduh, ya. Tapi menarik ya Om Robert, katanya Om Robert kebanyakan orang di sini berpikir PNS yang menjamin ya pilihan pekerjaan, pertama pilihan PNS. Pertama lah itu pasti. Kedua PNS. BUMN atau di bank daerah. Ya. Ketiga baru kerja di BPR. Nah berarti saya sulit mendapat pegawai yang kompetensi mutu kualitas tinggi dan loyal. Nah. Bagaimana supaya pegawai itu loyal? Ya harus pendekatan kesejahteraan. Saya bikin koperasi. Kemudian koperasi ini harus bisnis apa nih? Tahun 2010 baru berdiri 2 tahun. Saya lihat statistik, waktu itu margin keuntungan terbesar adalah bisnis kuliner. Maka saya cari bisnis kuliner apa nih? Saya tidak bisa masak kan? Paling ya 3 macam lah. Apa itu? Masak air, indomie, dan nasi. Anak kos, merantau lama nah. Kan bisa 3 jenis masakan. Yeah. Akhirnya ya sudah franchise, karena saya sibuk dengan bank, jangan cari bisnis yang butuh proses panjang tanpa standar gitu. Nah kalau franchise kan sudah ada standar, yes, ada SOP-nya, kalau dan keberlanjutannya jelas. Maka saya mulai searching komunikasi, pertama Nyonya Suwarti, sulit, ada masalah rumah tangga, tak bawa berek sulit. Ayam bakar Wong Solo sulit. Sempat jajaki, saya bahkan pernah McDonald belum buka, saya sudah sampai McDonald. Pernah? Kentucky sudah. Waktu itu diambil alih oleh Tesosro. Ya, kantornya di belakang apa sana, Kelapa Gading sana. Saya ke sana. Tapi waktu itu manajernya maunya saya cari tempat. Dia tidak mau menjual franchise. Waktu dipegang, ambil alih dari apa Bapindo Plastof itu, anak mantunya Pak Ahmad Yani itu, Bambang Permadi. Yeah. Nah itu jadi kita akhirnya carilah franchise lokal. Saya sudah pernah penjajakan McDonald, Kentucky, termasuk Pizza Hut ini gitu. Waktu itu di tahun kan itu modalnya tahun 2010. Iya, 2010. Modalnya minimal 3 miliar, belum termasuk tempat. Nah, ini mau ambil di mana nih? Maka carilah franchise lokal. Tadi tuh Nyonya Suwarti kan Jogja nih, kuliah lama Nyonya Suwarti sulit, bawa berek sulit, ayam bakar Wong Solo, terakhir ayam tulang lunak, ayam buruk, mahal juga. Sehari cari akhirnya ketemulah ayam goreng Fatmawati, punya hotel Salak di Bogor gitu, murah. Akhirnya kita ambil. Nah modalnya berapa nih, saya hitung semacam studi kelayakan. Hitung butuh modal 350 juta. Saya tidak punya uang tapi kepingin berusaha. Itu modal terkecil gitu, mau buka rumah makan. Harus punya tempat. Nah, kita semua karyawan hutang lah ke bank 100%. Hutang ke bank, bukalah tanggal 3 Februari 2011. Bukalah pada saat itu mau hari pers di Kupang, hari pers nasional. Diresmikan juga oleh Wali Kota Kupang, Pak Daniel Adu. Bukalah ayam goreng Fatmawati. Waduh, omsetnya gede waktu awal. Yang di TDM? TDM. Wih, mentol enak. Bet aku. Ya. Buka selama 10 tahun. Tapi sebenarnya itu tempat belajar saja. Oke. Okay. Jadi mulai dengan rumah makan ayam Fatmawati. Tapi kemudian udah nggak ada lagi ya waktu itu. Ya. Setelah itu kayaknya tidak terlalu lama ya. Berapa tahun ya itu? 10 tahun. Oh, lama berarti. Sayangnya yang baru tahu dong ya. Tapi kemudian langsung selesai. Kontraknya memang 10 tahun begitu kok. Ya, kita kontrak 10 tahun dan sebenarnya bisa dilanjutkan. Kan kena COVID juga. Oh. Bisa dilanjutkan. Yang pemilik Hotel Salak ini, pemegang franchise Pak Johan anaknya, suruh saya lanjutkan saja tanpa franchise fee dan hanya bayar omset fee. Biasanya franchise itu ada dua biaya. Ya. Ada franchise fee, ada omset fee gitu. Jadi bebas franchise fee, hanya omset fee. Omset fee juga kecil. Dari omset cuma 2,5%. Dan saya dikasih hak buka se-NTT, terserah Pak.
Tapi ya tadi kepingin kembangkan usaha lokal sebenarnya, kuliner lokal. Sudah berjalan kuliner lokal? Sudah, dapur TLM. Dapur TLM, tempatnya ya. posisi di mana sekarang? Masih tempat yang sama, masih seperti Di yang dulu. TDM itu? Ya. Oh, cuman bedanya dapur Nah, TLM. tempat itu Menu? dulu kita kontrak, sekarang milik sendiri. Jadi tadi dari utang 350 juta, koperasi utang, sekarang aset koperasi 850 juta. Koperasi utang. Tadi aku Ya. sempat ada dengar kan Om Robert bilang pegawai semua utang di bank. Bank Ya, apa? Bank Bank TLM. BPR nih toh? Ya, Ambil lagi dari tadi kan BPR. target kita, ya kita sadar bahwa kerja di BPR bukan pilihan utama. Berarti cari karyawan yang loyal sulit. Iya. Harus cari karyawan yang kelas menengah lah. Oh. Menengah itu ya IP-nya jangan lebih dari 3 misalnya. Kan itu. Ya Iya, kalau dia baik-baik. pintar masih muda banyak pilihan Iya, gitu. betul. Jadi kita cari itu, tapi kita tingkatkan kesejahteraannya. Iya. Jadi mereka punya saham di apa rumah Semua. makan itu. Misalnya saya 15%, 53 juta. Diproporsionalkan sesuai gaji saat itu. Oh. Jadi jatah sahamnya berapa gitu. Udah Dan rumah miliki ya. makan itu sudah menguntungkan gitu. Koperasi ini sudah menguntungkan, sudah punya aset rumah makan, punya kos-kosan, punya tanah dari utang. Tanah itu kita sudah beli. Berarti jangan malu berutang. Ada barang tuh utang. Ah, utang ada barang, berarti ada barang. Iya. Tapi ingat kos lunas, Jo. Jadi itu bisa dijelaskan dengan ilmu. Oh, bagaimana ilmunya? Ilmunya kalau orang sekolah SMEA atau akuntansi atau ekonomi, aset itu kan utang tambah modal. Iya. Oke. Nah, kalau modal kita 100, utang kita 0, berarti aset kita 100 ya. Iya. Nah, kalau utang kita 10, berarti aset kita 110. Mm-mm. Yang penting utang itu utang produktif duluan. Oh. Artinya utang yang menghasilkan menghasilkan. Pendapatan Oh, baru. Iya, betul. Maka utang itu memang memperbesar kekayaan. Oke, ini pelajaran berharga buat ketong semua yang Ya. mau berutang, Ya. ya. Pikirkan itu Jadi kalau terlebih dahulu. misalnya saya saran, misalnya ada cewek yang Nah. satu datang apel, yang satu datang motor kredit, yang satu mobil Mobil punya orang tua. punya orang tua. Lebih baik pilih yang Motor kredit, kredit. karena Oh. orang lain saja sudah percaya dia. Betul. Dan itu milik Luar sendiri. biasa, luar biasa. Milik sendiri, bukan milik bapaknya. Betul, itu dia. Ini lu bagaimana itu masih orang tua pembarang. Iya. Iya kan, Mei? Kemampuan sendiri kan belum kelihatan. Betul. Beta setuju nih sama Robert nih. Walaupun start motornya bunyi dit dit. Dit dit dit. Kan belum lunas. Oke, tandanya belum lunas. Kalau lunas bisa bunyi lah. Iya. Itu isu-isu lah kalau Oke. nyari start terdengar. Oh, produk nih. Tapi sudah apa-apa. Oke, Om Robert. Baik, jadi itu tadi menarik kalau Om Robert bicara soal berarti tapi kalau B boleh tahu, Om Robert, BPR ini berawal dengan modal dari mana, Bang? Modal BPR itu dari Yayasan TLM. Yayasan TLM mendapat dana dari Opportunity International Australia. Oh, dari luar. Ya. Sampai sekarang? Sudah tidak. Semenjak? Ya, semenjak bank ini sudah mampu membiayai orang tuanya. Oh, mandiri ya. Anak-anaknya sudah mampu, sudah 5-6 tahun lebih. Oh, sudah tidak lagi Tadi sejak contoh, 5 tahun. Yayasan akhirnya investasi 5 miliar modalnya. Kita sudah kembalikan dalam 14 tahun ini 20 miliar. Artinya kalau BPR bangkrut juga yayasan tidak rugi. Tidak rugi. Oh, ya, betul, betul. 20 miliar. Betul, betul. Selama 14 tahun tidak kurang. Dalam ini dibawa Sinode ya. Yayasan itu yayasannya, di bawah yayasan di bawah Sinode. Yayasan, kemudian Sinode, namanya kalau di gereja itu Badan Pembantu Pelayanan Berbadan Hukum. Oh, sudah berbadan hukum loh. Ada yang tidak berbadan hukum, sesuai Undang-Undang 28 2011 lah Undang-Undang Yayasan itu. Ada Yayasan TLM, di bawah Yayasan TLM ini ada, Yayasan TLM itu anak pertamanya namanya KS Utalenta. Oh, kita tahu. Iya, kita dulu tahu. Saya manajer. Oh. Talenta, kemudian anak keduanya nama BPR TLM, anak ketiga Koperasi Jasa TLM, keempat namanya Koperasi Konsumen TLM. Jadi anaknya empat. Empat, ya. Luar biasa ya. Ya. Dari tahun yayasan ini berdiri. Yayasan berdiri tahun 95. 95 sampai sekarang ya, luar biasa dan mampu bertahan. Dan asetnya kalau kita kumpulkan ya sudah hampir 1 triliun. Dari modal 2 juta. Dari modal 2 juta sampai 1 triliun,
diberkati, betul-betul diberkati untuk memberkati ya, kan begitu toh. Tapi kalau beta beta mungkin masih agak ini, beta kurang tahu TLM sendiri dia pun kepanjangan apa tuh. TLM itu kan diberi nama oleh ketua sinode waktu itu almarhum pendeta Dr. Benjamin Fobia. Pak Benjamin Fobia, Pak Benny Fobia ini sadar bahwa di NTT ini orang rasialis. Sehingga kalau dia kenamakan Lais Maneka tuh, karena ketua sinode orang Timur, maka ditambah kata di depan Tanah Oba dari bahasa Rote, supaya bahwa kita ini nasionalis. Tanah Oba Lais Maneka, artinya? Artinya melayani dengan kasih. Melayani dengan kasih. Iya. Tanah Oba tuh melayani ya? Tanah Oba tuh melayani. Lais Maneka kalau tuh, Lais Maneka tuh menjalankan, hal kasih. Oke. Luar biasa. Dan akhirnya mampu bertahan karena semua karena kasih. Amin. Sampai dengan saat ini. Amin. Luar biasa. Oke, kita kembali ke laptop lagi ya. Wah, berarti BPR TLM ini sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat. Dan seperti tadi Om Robert bilang ya, untuk UMKM sudah disupport sedemikian rupa dari tahun 2008. Tapi kalau kita bicara kembali ke BPR ini, sampai bisa bertahan, bahkan sudah ada dua ya? Cabang ya, ada kantor cabang di Babau dan dua kantor kas. Sudah tiga ya berarti? Kantor cabang di empat? Ya. Dua kantor kas, satu kantor cabang, satu kantor pusat. Satu kantor pusat. Ya. Wah, ada berapa banyak karyawan total dari sekarang semua? Sekarang 102. 102. Nasabah? Ya. Nasabah hampir 16 ribu. Dengan om apa mau apa namanya asetnya keuntungan 285 miliar. Wow, untuk sekarang bayangkan dari modal awal 1,5 miliar. Modal awal 1,5 miliar sekarang sudah 2 14 tahun. Sudah 14 tahun? Iya. Dan menjadi 200 sekian miliar. Iya, 285. Wow, luar biasa. Dan itu yang diutamakan sama Om Robert ini adalah SDM-nya ya, bagaimana menguatkan SDM-nya. Ya. Kalau untuk program dari BPR sendiri yang selama ini sudah berjalan dan mensupport BPR sampai saat ini, ada enggak program unggulan? Jadi fungsi bank sesuai Undang-Undang 1098 itu kan menghimpun dan menyalurkan dana. Ya. Nah, kita punya visi misi, saya turunkan sampai evaluasi gitu. Di visi misi sudah jelas, visi menjadi bank yang sehat dan terpercaya serta peduli kepada usaha mikro dan kecil. Misi melayani dengan kasih yang diwujudkan dengan manajemen yang jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Di situ ada nilai-nilai itu, jujur, profesional, bertanggung jawab, memiliki kemauan kuat untuk berkembang, motonya melayani dengan kasih. Nah, bagaimana melayani dengan kasih? Diwujudkan harus jujur. Siapa yang harus jujur? Pemimpin duluan. Jujur mulai dari rekrutmen. Gitu. Karena kita kerja di NTT, jadi semua bersaudara. Bagaimana pemimpin mengorbankan kepentingan pribadi? Padahal saya kerja dulu pembukaan, waktu setelah izin operasional keluar, terima pegawai Juni 2007, saya periksa sendiri yang lamar 700 orang. Nah, setelah kita terima pegawai 16 orang, 26 Agustus 2007 saya bawa ke Bali latihan di MBM namanya, Mahaboga Marga. Itu di kapal Mengwi. Investasi 200 juta SDM. Sehingga hari Senin sampai Jumat belajar teori, Sabtu praktek Bank Mini, Minggu nyanyi keliling gereja. Dan ketika datang ke sini saya yakin bahwa kami pasti menang bersaing. Dan dari sejak berdiri sampai sekarang kita yang terbesar. Wow. Belum pernah kalah sekalipun. Luar biasa. Paling ya agak mepet-mepet. Mepet tapi kan sedikit toh. Ya. Belum pernah kalah dalam hal apa nih? Belum dalam pernah kalah jumlah nih. Jumlah aset. Kemudian kita selalu terpilih sebagai salah satu BPR terbaik nasional sejak 2011 sampai 2021. Nasional dari seluruh BPR di Indonesia? Iya. Sekarang ada 1.442 BPR. Lah. Tapi BPR TLM yang selalu... Yang raih platinum, kita menuju titanium tidak lebih dari 50. Dari 1.400. Wow, hebat, hebat. Jadi kita konsisten, itu saya bilang, konsisten mempertahankan nilai-nilai. Nilai-nilai itu kita wujudkan dalam program. Programnya sudah pasti menghimpun dana, dan programnya peningkatan dana pihak ketiga. Nah, produknya ada kan, produk ini kita hantar lewat kegiatan. Ada kegiatan pokok, personal selling, ada sosialisasi, tapi ada kegiatan pendukung, donor darah, kita bantu panti asuhan. Dulu kita bikin, saya sudah bikin konser musik 9 kali. Ya. Wow. Waktu Noella baru menang
Indonesian Idol. Indonesian Idol, saya langsung bikin konser. Kota harusnya kota pertama. Lo kira X Factor kok Indonesia Idol ya? Tidak, Indonesia Idol. Oh, Indonesia Idol, betul lah. Dia menang 31 Mei, harusnya Juni saya langsung konser. Wih. Tapi saya bikin konser 12 Juli. Oh. Yang nonton 1.500 iya, orang. Betul-betul. Dapat dana hampir 3 miliar waktu itu. Yang kemarin di Kupang itu tuh? Iya. Wow. Terakhir, kita kerjasama dengan Agape, bikin konser Voice of Joy and Choir. Jadi kita terlibat. Kan strategi marketing itu ada 7P. Kita utamakan di proses, fundingnya harus dekat gitu. Dekat itu berarti bersama-sama dengan nasabah kita. Jadi ketika kita pinjamkan dana ke gereja pemberdayaan ekonomi, bangun aula Elim Naibonat 6 bulan saja. Padahal dananya utang. Minus malah. Itu saya bikin konser 2 kali John Tanamal. Tutup semua. Dua kali di aula Eltari dan di Naibonat. Jadi lewat kerja-kerja itu kan ada kerja yang memang kerja rohani, tapi nanti Tuhan berkati lewat cara lain. Iya, setuju. Tidak semua hal transaksional, semua hal ekonomi. Betul, setuju. Dan berimbang. Terakhir kita bangun itu aula apa namanya, gedung serbaguna Paulus. Oh, gereja Paulus. Iya, sekarang lagi bangun di Sabu 8 miliar. Apa tuh? Untuk persiapan sidang. Jadi setiap kali sidang momentum itu kita manfaatkan untuk pemberdayaan ekonomi. Jadi ibu kota kabupaten pindah mau sidang di sana dan di Kabupaten Kupang tidak ada gedung pertemuan, gereja punya tanah. Nah, bagaimana tanah ini menghasilkan pendapatan? Dengan ada gedung kan ada acara, jemaat bisa masak di situ. Tapi tentukan standarnya. Bisa ada wedding organizer segala macam, jadi simbol gitu. Itu kita bangun 880 juta, tidak ada uang waktu. Tahun 2000 peletakan batu pertama 31 Mei 2010, tapi hanya bangun pondasi. Baru mulai bekerja April 2011. Selama 6 bulan itu selesai itu gedung, walaupun belum selesai semua. Jadi itu bahwa saya kasih kredit di bank, bank kasih kredit 30 tahun. Sampai dipanggil Bank Indonesia diperiksa 5 jam. Karena bilangnya tidak umum. Tapi saya bilang yang umum itu kan datang dari khusus juga, 1-2 orang. Lama-lama jadi banyak. Jadi kan? Banyak, betul. Dan kita betul. Pemimpin ya berpikir untuk kemajuan bersama. Betul. Itu keberpihakan perlu karena kita tertinggal. Kalau kita ikut yang normal pasti kalah. Betul. Karena tertinggal 30 tahun. Harus di sini mengikuti. Baru bayar KRS pakai komputer di Jawa sudah 30 tahun. Semua sudah lewat lah ya begitu. Sana sudah bayar di bank, pakai ATM segala macam kita baru pakai. Jadi kita tertinggal 30 tahun. Wow. Tapi akhirnya harus mau untuk mengikuti. Berarti dengan kita harus melakukan percepatan. Iya, percepatan perubahan transformasi orang biasa bilang ya, begitu toh. Percepatan. Sayangnya saya bilang di NTT ini orang 70% lingkungannya tidak mau maju, yang mau maju 30. Kok bisa begitu? Datanya dari mana? Yang hadir di gereja contoh kan paling banyak orang bergereja 30% saja rata-rata. Yang lain lumba-lumba. Jadi dia timbul hanya tenggelam. Timbul tenggelam. 24 Desember 31. Iya. Pas kan Natal tahun baru. Dia di gereja dia merenung. Tahun ini kehidupan pribadi seperti apa, pekerjaan karir seperti apa. Muncullah resolusi ya. Iya, resolusi. Tanggal 31. Iya. Tapi tanggal 1 dia mulai hari dengan tidak pergi gereja. Karena mabok sampai pagi. Tapi cita-cita tetap tahun ini harus lebih baik. Iya, jadi ya, itu seperti waktu mahasiswa kan dosen tidak masuk, kita senang. Ya, padahal duduk di bawah pohon bercerita dengan cita-cita mata kuliah itu yang iya, tadi tidak ada kuliah dapat A. Padahal tidak dapat pelajaran. Bayar lagi gitu. Itu sudah. Bayar, dosen tidak masuk, senang. Senang. Terus cita-cita, artinya kita analisa input-output, menetapkan tujuan dan manfaat itu sudah benar. Tapi persiapan dan proses salah. Itu kalau Anggun C. Sasmi bilang mimpi. Mimpi. Wih, ini kita kalau lihat Om Robert ini terlalu anak muda banget sih ya, kalau mau dibilang ya. Ya sangat karena mengikuti tren milenial saat ini, serius loh, ya, sumpah. Itu mimpi. Karena persiapan inputnya kurang, prosesnya salah, tapi cita-cita tetap dapat A. Bagaimana duduk di bawah pohon, tidak ikut kuliah, cita-cita dapat tetap A. Tapi bayar dosennya. Iya, bayangkan. Bayar sumbangannya kan.
uang temu. Nah itu sampai hari ini masih gitu. Makanya saya bilang lingkungan kita tidak kondusif untuk maju. Orang saya tanya anak baru masuk kuliah kerja, yang di SMA dulu atau di kuliah, yang banyak teman siapa? Apa masih sama seperti saya 30 tahun lalu? Dia bilang, contoh dulu yang banyak teman tuh anak nakal, anak pejabat. Kalau di Jawa daerah yang maju, yang banyak teman anak yang pintar. Nah kita masih seperti itu. Berarti MSI gelarnya masih seperti itu. Wih, berarti soal ada perubahan nih ya, sampai sekarang. Itu 30% saja yang mau maju. Ini sudah repot, susah kalau yang kayak begini. Yang 70 tadi itu merenung yang sama 31 Desember. Oh, resolusinya adalah tahun depan saya di keluarga harus begini, karakter saya harus begini. Iya. Tapi yang dilakukan hari pertama ya tidak pergi. Di tanggal 1 ya. Di tanggal 1. Memulai hari saja langkah langsung salah. Itu dengar. Itu dengar, ini juga besok tanggal 1 yang bergereja ya, dari kemarin tenda satu kota Kupang habis, kan tanggal 31. Iya, tenda. Gereja mulai jam 7, setengah 7 tempat semua sudah penuh. Iya. Besok pagi kan setengah juga tidak. Soalnya ada, betul. 30%. Dan itu masih terjadi sampai sekarang. Sampai sekarang. Makanya saya bilang, kita lingkungan tidak kondusif untuk maju. Aduh. Ya, kalau di Amsal bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Yang baik, betul. Kan iya. Tapi saya tidak perlu jadi itu. Kita harus punya prinsip. Yes. Setuju sama Om Robert. Dan Om Robert jujur, dari tadi Om Robert menyampaikan apa yang Om Robert keluarkan tuh, itu semua sangat-sangat nyata dan fakta. Bukan hanya nyata dan fakta, tapi sangat buat keton jadi ih betul ya itu kalau untuk orang yang tadi mau berubah ih betul, tapi kalau orang yang sama berubah udah makanya abis ini dong ketawa itu selesai. Nah, kita kan begini, contoh lagi orang meninggal karena kecelakaan, kenapa dia kecelakaan? Dia minum mabuk. Terus yang begadang melean di situ, mete di situ, duduk minum mabuk sambil cerita, wih kesian ya. Dia mati karena minum mabuk. Padahal di luar dia jadi minum mabuk. Dan mulai minumnya jam 11 malam. Padahal Tuhan ciptakan tubuh kita mulai jam 11 malam itu proses detox. Kasih keluar racun. Keluar racun. Kita kan masuk racun tambah. Terus bilang, wih kesian dia di dalam nih meninggal karena mabuk. Dia sendiri lagi minum. Itu kan aduh. Namanya B3B. AL gitu. Apa itu depan? Bebal. Oh begitu. Itu platnya mahal tuh 25 juta di Jakarta. Wih betul. Kan Jakarta belakangnya tuh 3 angka. B3 BAL. B3 BAL. Wih mahal. Bebal. Bebal. Luar bebal biasa. Itu ya bodoh mbak itu. Kasih tahu contoh dengar-dengar toh. Ah itu bebal itu. Okay. Iya kita masih seperti itu. Wih, berarti MSI ya? MSI, masih seperti itu. Dan masih seperti yang dulu, ya. Terus ada perubahan. Tapi Om Robert, semua apa yang Om Robert sampaikan itu, ini kayaknya sangat menarik sekali. Dan ini salah satu tokoh pemimpin yang sangat-sangat diinginkan oleh beta sebagai milenial. Beta jujur, beta menyukai sosok pemimpin yang seperti Om Robert. Apakah ini ada tanda-tanda kalau gitu? Mau menuju ke puncak? Ini ya. Kalau ke puncak, beta dukung nih. Ya kita kan pertama harus setia dengan perkara kecil, oh, setuju. Membuktikan dan mengaplikasikan talenta, kesempatan yang Tuhan beri untuk berguna bagi banyak orang. Jadi saya aktif di berbagai organisasi, jadi pemimpin sejak tahun 2001. Dulu saya memimpin KSU Talenta. Mm-mm. Sejak 2001, kemudian 2004 wakil pimpinan cabang di Artagraha. Setelah itu 2006 itu membuat bank ini. Jadi orang pertama, orang NTT yang bikin bank saya. Jadi kalau tanya kerja di TLM, tidak, saya bikin bank. Kerja dan bikin beda. Saya tidak ada lamaran di TLM. Oh. Mau lamar di siapa yang bikin? Bikin iya betul. Karena biasanya bikin itu konsultan atau kantor akuntan publik, ya yang buat bank. Saya buat bank dikontrak oleh Yayasan TLM untuk bikin bank dan itu 350 halaman tebalnya, fotokopi 2 jam di depan PU. Tadi. Ya, okay. Pertama studi kelayakan, bikin tim dengan dosen Unkris, presentasi di Bank Indonesia, lihat pergumulan yang berat. Kemudian dapat izin prinsip tanggal 13 Juni
2007 persiapan operasional SDM, gedung, komputer, inventaris, form-form, SOP, buku tabungan, bilet deposito, brankas dan sebagainya. Izin operasional keluar 15 Januari 2007, 1 Februari peresmian. Dan langsung tancap gas. Kalau anaknya yang bilang langsung standing. Standingnya anaknya. Langsung lari kencang dan tahun pertama aset langsung 22 miliar terbesar di NTT langsung. Pertumbuhannya tuh luar biasa. Dan itu ya memang karena didesain sejak lama sih. Tahun 80 itu para pemimpin di Majelis Sinode sudah punya 5 cita-cita sebenarnya. Ya, mendirikan Universitas Kristen, mendirikan Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Alfa Omega, mendirikan bank, membenahi UPenKris dan mendirikan rumah sakit. Dari 5 cita-cita, satu saya yang menerima misi dari Tuhan. Jadi saya buktikan bahwa bisa dipercaya, bisa berguna bagi banyak orang, ya tidak ada salahnya. Apalagi saya lama urus politik. Dari tahun 2003 sampai sekarang. Wow. Jadi lama. Terakhir, sebelum ke Nasdem, saya bendahara Golkar Provinsi. 2009 sampai 2013. Bisa di Google itu ada. Sebelumnya wakil bendahara di kota. Sebelumnya sekretaris PPD. Artinya itu pengalaman politik. Saya pengurus bendahara AMPI. Kemudian terakhir pengurus di Nasdem, tapi karena peraturan, anggota sekarang. Wakil Ketua Bidang Ekonomi kali ini. Jadi saya kira untuk apa pengalaman organisasi, baik politik, kemasyarakatan, prestasi juga, bukan sekedar masuk organisasi terus hanya, tapi ada prestasi. Iya. Prestasi saya menyelamatkan Talenta karena pertolongan Tuhan dari bangkrut. Tahun 99 Talenta hampir bangkrut. Kemudian saya datang dari Jakarta, tadi karena sakit terpaksa harus pulang Kupang, ya dibenahi Talenta, tata kelola aja saya benahi. Kemudian mampu mendirikan bank dari nol, itu tidak mudah. Betul, tidak mudah dan mendirikan dari nol, memimpin berhasil itu. Itu luar biasa sekali. Berhasil dari modal sekian sampai modal sekian itu penuh perjuangan. Baik. Tapi memang sudah ada rencana kan? Kalau ada rencana Om Robert, jujur saya beta dukung sekali. Sudah. Sudah ada rencana? Saya berencana maju. Maju? Sebagai calon wali kota Kupang. Amin. Amin. Saya yang berencana maju. Amin. Dan sekarang sedang bekerja. Wah. Mohon dukungan doa. Amin. Pasti kita akan dukung ya. Orang yang luar sedang biasa. Sedang menghidupkan Om mesin-mesin. Simpul-simpul. Mantap Om Robert. Waduh. Kita doakan bersama. Semoga ini bisa berhasil. Contohnya besok saya. Berhasil. Minggu lalu saya bagi minyak goreng. Masyarakat lagi susah. Minggu lalu saya bagi minyak goreng bagi 686 kakak. Besok itu saya bagi minyak goreng 2,5 ton. 2.500 liter, 2.510 liter, tinggal dibagi dua dapat kakaknya. Luar biasa, jadi kita nggak kesulitan lagi. Kakaknya hampir 1.400 lebih kakak. Wah. Artinya masyarakat lagi susah, ya kita subsidi. Yang besok itu kita subsidi hanya beli dengan 12.000. Minyak goreng yang sekarang paling murah 24.000. 24.000. Tapi kali berikut kita udah lagi. Baik Om Robert, ini niat yang baik ya, niat yang baik didukung oleh Ketong semua tentunya. Ketong berharap semoga itu bisa menjadi keberhasilan tersendiri dan kesuksesan tersendiri untuk Om Robert untuk pencapaiannya kali ini. Untuk hal itu kita dukung bersama Om Robert. Terima kasih Om Robert sudah hadir di Ku Podcast malam hari ini. Spesial sekali, kita berterima kasih Om Robert hadir, sudah membuat banyak hal dan menyampaikan banyak hal juga buat kita yang bermanfaat tentunya buat kawan Ku Podcast. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan, tentunya jangan lupa. Kalau merobat maju, kotong dukung. Kosong dong. Dukung dong. Bye-bye. Terima kasih.